Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ulasan alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini, yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Karena di episode kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi Prit ketika bertemu dengan Bara dan juga Clara. Kita pun akan melihat apa tindakan Prit selanjutnya setelah dirinya diusir mentah-mentah oleh Patir. Tentunya kita sangat penasaran dan ingin segera mengetahui kelanjutannya, dan di video kali ini Mimin akan membahas sedikit apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Zahra kini masih terbaring dan kondisinya masih juga belum pulih. Zahra juga bersikap seperti yang masih kecewa kepada Patir saat Patir ada di dekat Zahra. Dokter Pano pun kali ini menyarankan agar Patir lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama Zahra. Di adegan selanjutnya, Prit yang benar-benar tidak punya malu kembali datang ke rumah keluarga Patir, tentunya untuk menemui Sukma. Sukma pun sangat terkejut dengan kedatangan Prit. Kemudian Sukma pertanyakan apa maksud Prit datang ke rumahnya. Dengan santainya, Prit menjawab kalau dirinya datang untuk memberikan bunga untuk Sukma. Patir yang mengetahui itu tentu saja sangat marah terhadap Prit yang dianggap sudah berusaha menggoda Sukma. Dengan penuh emosi, Patir pun menyuruh Prit agar segera keluar dari rumahnya. Dan di adegan selanjutnya, Prit yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dikejutkan dengan seorang anak laki-laki yang sedang bersepeda dan menyeberang tepat di depan mobil yang dikendarainya, dan hampir saja menabraknya. Prit semakin terkejut ketika dirinya turun dari dalam mobil dan melihat anak tersebut, yang ternyata anak tersebut adalah Bara, anaknya Clara dan juga anak kandungnya Prit sendiri. Clara yang mengetahui insiden itu pun sangat syok dan berteriak sambil berlari menghampiri Bara. Apakah Prit akan segera pergi saat melihat Clara yang akan menghampirinya? Ataukah di situ Bara akan mengetahui kalau orang yang hampir menabraknya itu adalah ayahnya sendiri? Dan bagaimana sikap Prit setelah dirinya diusir oleh Patir? Apakah Prit akan semakin kesal dan akan melakukan hal buruk kepada Patir? Untuk mengetahui kelanjutannya, saksikan terus alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tayang setiap hari pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTP. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.